Hai, Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak jawab perkataan emoji. Emoji ni emosi. Okey, menunjukkan emosi. Okey, apa emosi awak pada hari ini? Kenalkan semua emoji ni biasa lihat dalam handphone, awak WhatsApp, awak Telegram. Banyak emoji yang awak gunakan. So, hari ini cikgu nak ajar awak cara lukis emoji. Dengan lukisan emoji, awak tahu apa emosi awak pada hari ini. Okey, ini adalah barang-barang yang diperlukan. Pensel color, cikgu nak awak sediakan 4 warna. Korek bagi tajam. Tak nak pensel yang tumpul-tumpul. Cikgu nak pensel color awak yang 4 color tu tajam. Jangan buat sepah. Sediakan kertas A4, lipat 2 dan lipat lagi 2 macam ni. So awak akan dapat 4 kotak kecil. Okey, yang perita tip tu cikgu sediakan untuk awak buat bulatan. Awak cari je apa-apa benda yang bentuk bulat dekat rumah awak. Dan 4 color pensel tadi, maknanya awak buat 4 bulatan yang berwarna yang berlainan. Okey, nampak tak? Dah dapat 4 bulatan. Okey, ni cara nak lukis yang pertama. Apa ya? Oh, smiley. Okey, senang kan? Mata dan mulut dia senyum. Okey, pensel color yang kedua, buat love 2 kat situ. Dan buat mulut dia smile besar. Okey, ni emoji yang ketiga, buat dia melengkung dan tegak. Apa agaknya emoji kali ni? Sedih, keluar air mata, sedih. Okey, dan yang terakhir warna biru ni buat tegak macam tu dan mata dia macam tu. Mulut dia besar tengengah macam tu. Tu emoji marah. Okey, lepas tu tuliskan smiley face. Yang pertama, yang kedua apa ya? Hurt eyes. Okay, yang ketiga, crying face. Dan yang keempat, yang terakhir adalah angry face. Okay, dah siap. Okay, ni yang pertama, kedua. Okay, yang ketiga, crying. Yang keempat, marah. Okay, tugasan awak hari ini adalah lukis 4 emoji tadi. Okay, itu saja. Bye.